Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat Hari Raya Aidiladha. Okey, Alhamdulillah hari ini saya bersiaran semula. So, tajuk saya simple aja, tapi I think this is good sebab saya duk fikir kita selalu cakap bila kita, bila hamil tu kan kerana apa banyak sangat perubahan yang berlaku adalah akibat pertukaran hormon. So, hari ini saya kongsi apa dia hormon-hormon yang akan berlaku semasa dalam tempoh kehamilan. Okay, so sekejap ya, sebelum saya kongsi, saya nak tukar setting sekejap. Hey. Okay, so saya akan kongsi dalam bentuk slides, tapi perkara ni macam bagi saya penting sebab bila kita tahu kenapa apa ada berlaku perubahan-perubahan yang mendadak, dan sebenarnya perubahan-perubahan ini berlaku semasa kehamilan. So this is something very interesting. Okay, so sekejap saya kongsi slide. Okay, ada 13 jenis hormon okay, yang akan berlaku atau berlangsung semasa kehamilan. So bila kita cakap pasal hormon ni, kita selalu cakap okeylah, biasalah wanita hamil mungkin dia moody, mungkin dia nak makan lebih, mungkin dia tak selera, dia muntah, dia loya, dia tak cukup tidur, dia tak boleh tidur, you know, dia ada benda yang dia tak boleh rasa, tak boleh bau dan sebagainya, semua adalah kerana perubahan hormon. Jadi kalaulah wanita hamil itu 9 bulan kan, jadi kita tak boleh nak bergaduh dengan hormon tu. Kita kena jadi best friend kerana hormon ini akan stay dengan kita for 9 months. Okay, 9 bulan 10 hari. Okay, so sebentar ya, saya tengok sekejap. Right. Okay, so saya kongsi. Okay, so kenali 13 jenis hormon semasa kehamilan. Okay, so apa itu hormon? Okay, so first sekali kena tanya apa itu hormon, apa yang kita faham, sebab kita kena jadi best friend dengan hormon ni dan kita tak boleh buat musuh dengan hormon ni sebab dia memang akan berada dengan kita. Alright, so first and foremost, hormon adalah zat kimia pada tubuh, okay, bahagian dari sistem endokrin yang mempengaruhi kebanyakan sistem utama dan proses dalam tubuh. Seperti proses-proses ni lah, pencernaan makanan, penyerapan zat gizi, fungsi seksual, reproduksi which is apa ni lah kan, tempoh kehamilan tu semua, pertumbuhan dan perkembangan, detik jantung, suhu tubuh, okay, cycle, tidur, mood, rasa haus, kendali nafsu makan, fungsi kognitif dan lainnya. Hormon adalah zat yang bergerak dalam aliran darah ke jaringan dan organ. Zat ini sangat berpengaruh bagi fungsi tubuh. Sedikit saja jumlah hormon berubah, maka akan mempengaruhi suatu fungsi tubuh tertentu, bahkan kesihatan anda secara umum. Maka itu penting untuk menjaga keseimbangan jumlah hormon dalam tubuh. Maka apabila kita faham dia adalah zat kimia yang terembes, terembes akibat sesuatu perubahan. So untuk ibu hamil memang berlaku perubahan hormon yang sangat banyak. Okay, so kita kena faham itu. Jadi kerana itu, contoh ya, kalau sistem pencernaan, kerana itulah kenapa kita tahu ramai ibu hamil loya ataupun muntah-muntah kerana berlaku perubahan hormon kepada sistem pencernaan makanan. Contoh macam tu. Jadi kita cuba memahami bagaimana hormon ni berfungsi ataupun bekerja kepada fizikal ibu yang sedang hamil. Okay, so itulah hormon. Right, so hormon yang pertama ialah progesterone. Okay, now progesterone ni memang kita selalu dengar sebab kita ada dua, wanita ada dua hormon yang utama, iaitu progesterone dan estrogen. Okay, so mereka ni bekerja secara seimbang, tetapi apabila berlaku orang kata ketidakseimbangan tu, akan berlakulah banyak orang kata keadaan-keadaan ataupun situasi kesihatan.
Okay, so progesteron terdapat dalam paras yang rendah pada peringkat pertama kitaran haid wanita. Ia dihasilkan oleh sel-sel dalam ovary yang dipanggil sel-sel granulosa yang mengelilingi folikel kecil yang akan matang menjadi telur-telur yang subur. Okay, so selepas pengovulan, okay, badan kuning ataupun corpus luteum yang membebaskan telur matang ke dalam tube fallopia, okay, akan mula merembeskan progesteron dalam paras yang tinggi daripada sel-sel granulosa yang terdapat di dalamnya. Hormon ini merangsang pertumbuhan saluran darah yang dibukakan kepada lapisan dinding uterus yang dinamakan endometrium. Ia juga menyebabkan pengembangan kelenjar-kelenjar kecil dalam endometrium yang menghasilkan bendalir, bendalir uterus yang digunakan untuk menyuburkan sperma dan embrio yang akan menuju ke uterus. Okey, akan menuju ke inilah rahimnya ataupun organ peranakan. So kelenjar-kelenjar kecil ini dihasilkan oleh hormon estrogen dan progesteron pula mengambil alih tugas untuk mematangkannya menjadi alat pemberi makan ataupun feeding structures. Okay, penghasilan progesteron biasanya akan menurun lebih kurang 10 hari selepas pengovulan. Okay, pengurangan hormon yang berlaku secara tiba-tiba inilah yang mencetuskan permulaan haid disebabkan oleh kekurangan bekalan oksigen daripada saluran darah yang pertumbuhannya sebelum ini digalakkan oleh hormon progesteron. Okay, right, so this is a little bit lengthy sebab kita just, apa saya ambil ini semua ada daripada artikel, eh? Right. Okay, so walau bagaimanapun sekiranya telur yang keluar disenyawakan dan berjaya untuk melekat pada dinding uterus, maka ketika itu hormon BHCG akan dibebaskan daripada plasenta yang sedang mengembang yang memberi isyarat kepada badan kuning untuk terus mengeluarkan kedua-dua progesteron dan estrogen. Seterusnya ini akan mencegah permulaan kitaran haid dan terus menghentikan telur-telur dari dibebaskan. Ovari akan terus mengeluarkan progesteron dan estrogen dalam tempoh 8 hingga 9 minggu pertama sehingga plasenta mula mengurangkan jumlah BHCG yang dirembeskan yang merupakan satu isyarat kepada badan kuning bahawa ia berkeupayaan mengeluarkan hormon-hormon ini dengan sendirinya dan memerlukan bantuan yang sedikit. Okay. Right. So apa peranan progesteron? Okay. Right. So plasenta akan terus menghasilkan kedua-dua hormon, progesteron dan estrogen untuk tempoh kehamilan dan parasnya semakin meningkat sehingga sejurus sebelum kelahiran. Semasa kehamilan, progesteron diperlukan untuk perkara berikut. Kebanyakannya dia best friend, eh? dia dengan estrogen ni, so mereka sepatutnya saling menyeimbangkan lah. Apa orang kata zat-zat kimia yang perlu. Okay, untuk ibu hamil ni. So membuatkan endometrium menghasilkan dan merembeskan bendalir selepas disediakan oleh estrogen, memelihara fungsi-fungsi plasenta dan melawan sel-sel berdekatan dengan rahim yang tidak diperlukan yang boleh menyebabkan kerosakan kepada plasenta atau janin. Mengekalkan ketebalan endometrium, menghentikan uterus daripada gerakan spontan. Merangsang pertumbuhan tisu buah dada, mencegah laktasi sehingga selepas kelahiran. So bayangkan ya, okay. Menguatkan penyumbat mucus yang menutup cervix untuk mencegah jangkitan. Wow, dibuat ni ya. Menguatkan dinding pelvis bagi persediaan ketika hendak bersalin, menghentikan uterus daripada mengecut. Dengan ini bayi dapat dikekalkan pada kedudukannya. Okay, so inilah peranan progesteron. Okay, so the fact that pada kita kehamilan berlaku orang kata penghantaran mesej ke otak untuk menghasilkan susu, tetapi susu itu tidak digunakan lagi sehinggalah selepas kelahiran. Okay, so inilah the beauty of this hormone. Okay, so di akhir kehamilan, paras progesteron yang dirembeskan oleh plasenta merosot. Tindakan inilah yang merangsang permulaan pengecutan yang mengakibatkan kelahiran. Kesan peningkatan paras progesteron ke atas wanita merangkumi ya, mana-mana ataupun semua, sembelit, pedih ulu hati, hidung beringus dan gatal, masalah penglihatan sama ada kabur atau pening dan meningkatkan risiko jangkitan buah pinggang. Masya Allah. Okay, so sebab itu ibu hamil selalu ada benda ni ya. Common sangat. Sembelit, lepas tu pedih ulu hati. Ya. Saya dah pernah cover yang ni. Okay, so dan sebagainya. So memang apa rupanya ada zat kimia, eh? Zat chemicals yang sedang membuat kerja-kerja mereka. Nak menyesuaikan dengan situasi ibu itu hamil. Right. So, yang lain ni saya tak kongsi. Okay, yang kedua ialah estrogen. So, estrogen, okay, dia actually best friend lah. Estrogen dengan progesteron ni. Estrogen adalah nama yang diberi kepada keluarga hormon ovari yang
mempunyai cuci yang sama. Semasa kitaran haid wanita, pengeluaran estrogen dikawal oleh hormon LH secara tidak langsung dan secara langsung. So, badan kuning iaitu corpus luteum secara langsung dirangsang oleh LH untuk menghasilkan estrogen. Okey, manakala sebelum pengovulan, sel-sel granulosa folikel itu dirangsang untuk mengeluarkan estrogen melalui satu enzim dipanggil aromatis. Right, seperti progesteron, estrogen dihasilkan oleh plasenta sepanjang tempoh kehamilan dan paras itu meningkat terus-menerus sehingga kelahiran. Setiap hormon memainkan peranan yang penting dan kompleks semasa kehamilan dan kebanyakannya berinteraksi dengan satu sama lain bagi merangsang pelbagai proses. Begitu juga dengan estrogen, satu daripada peranan estrogen semasa kehamilan adalah untuk mengawal atau pengeluaran progesteron sepanjang tempoh kehamilan. Oleh kerana estrogen dihasilkan oleh plasenta, maka pengeluaran progesteron akan dirangsang dan dikawal atur. So you see how these two chemicals work together. So interesting. Okay. So apa tugas-tugas estrogen yang lain? Okay. Okay, estrogen memainkan peranan yang amat penting dalam perkembangan janin. Tanpa estrogen, paru-paru, buah pinggang, hati, kelenjar adrenal dan organ-organ lain tidak akan menjadi matang. Sebenarnya plasenta sendiri tidak akan membesar dan berfungsi dengan betul jika tidak kerana estrogen. Okay, so antara tugas-tugas lain, mencetuskan pematangan organ-organ pembiakan, membantu dalam perkembangan ciri-ciri seksual, membantu proses laktasi, mengawal kepadatan tulang dalam janin, memelihara endometrium dalam tempoh kehamilan, menggalakkan aliran darah ke dalam uterus, memelihara, mengawal atur dan mencetuskan pengeluaran hormon-hormon lain. Okay, melindungi bayi-bayi. Okay, dan apa lagi? Okay. So kesan luaran utama penikmatan estrogen kepada wanita kehamilan adalah ruam ataupun tumpuk-tumpuk merah pada kulit. Kesan ini yang sering kali digambarkan sebagai seri kehamilan. Kadang-kadang kita nampak kan muka kemerah-merahan kan. Okay, so ini kerana hormon estrogen. Right, so ketiga. Okay, panjang sikit dia punya nama. Somatomamotropin chorionic manusia atau lactogen placenta manusia. Hormon ini dikawal atur oleh estrogen dan dihasilkan dalam placenta. Ia memainkan peranan dalam perkembangan janin dan membantu buah dada membentuk kelenjar-kelenjar yang akan diperlukan untuk penyusuan. Ia juga mengurangkan paras glukosa yang diambil oleh ibu. Paras itu akan meningkat terus-menerus daripada 3 minggu kandungan sehingga ke satu tahap di akhir bulan, di bulan akhir kehamilan. Okay, calcitonin yang keempat, hormon yang berasaskan protein digunakan untuk mengawal pertumbuhan tulang dan menghentikan kalsium daripada dipindah daripada tulang kepada sistem darah. Okay, tiroxin, okay, diperlukan untuk perkembangan sistem saraf pusat. Ia juga menambahkan penggunaan oksigen dan membentuk keupayaan janin untuk memetabolisme protein dan karbohidrat. Selain daripada itu, ia berinteraksi dengan hormon pertumbuhan untuk mengawal atur dan merangsang pertumbuhan bayi. Okay, so kalau kita fikir kan, kita hamil, jadi macam mana bayi itu dia berkembang, you know, berkembang dengan sihat dan sebagainya, semuanya adalah aturan. Okay, so bila kata aturan tu maksudnya kerana ada chemical-chemical yang sedang bekerja dalam tubuh kita. Okay, so yang keenam ialah insulin, membantu bayi untuk menyimpan makanan dalam badannya dan untuk mengawal atau paras glukosa. Ini yang terjadi bila ibu hamil terkena GDM, iaitu gestational diabetes mellitus tu. Okay, so kerana hormon ni, okay, hormon insulin. Relaxin, okay, yang ketujuh, relaxin, menggalakkan otot-otot cervix dan pelvis untuk kendur. Dengan ini dapat membantu semasa hendak bersalin dan semasa kelahiran. Kadang-kadang kita terfikir kan, macam mana body kita tahu dia dah bersedia untuk proses kelahiran ataupun macam mana badan kita tahu dia dah bersedia untuk proses penyusuan. Okay, so ni semua kerja-kerja askar-askar dalam badan kita lah. Okay, kita panggil askar tapi sebenarnya ialah hormon. Nombor 8 ialah oksitosin. Nah, ini ialah hormon hormon cinta, hormon kasih sayang lah. Okay, hormon ini dibebaskan sebagai tindak balas terhadap penarikan serviks atau rangsangan kepada puting buah dada. Ini mengakibatkan pengecutan uterus supaya kelahiran berlaku dengan cepat. Ia juga merangsang kelenjar-kelenjar susu untuk menghasilkan susu. Paras progesteron yang tinggi akan menghalang kesan-kesan oksitosin. Hanya apabila paras progesteron menurun di saat kelahiran, barulah kesan hormon ini dapat dirasai. Okey, sebab itu dalam silibus
silibus apa pendidikan kelahiran kan, okay, childbirth education. So ini adalah hormon utama yang diperlukan untuk memudahkan dan memudahkan dan mempercepatkan dan menikmati proses kelahiran. Okay, inilah dia oksitosin, orang panggil love hormon. Okay, so kesembilan ialah erythropoietin. Dihasilkan dalam buah pinggang, hormon ini juga menjaga, hormon ini menjaga sumsum tulang dan pengeluaran sel darah merah. So you have to imagine that bila kita ada bayi dalam kandungan, dalam apa, rahim kita, saluran darah dia otomatik dia bertambah lebih kurang 1.5 kali ganda lagi sebab dia nak menampung satu lagi badan human being walaupun bayi untuk pengeluaran darah merah. So dia akan bertambah. Okay, so ni adalah hormon yang diperlukan. Kortisol yang ke-10 membantu bayi menggunakan pelbagai makanan dengan betul di dalam badan. Kadang kita fikir macam mana bayi makan kan, walaupun ada apa, dia lah kan, apa, saluran dia. So dia membantu bayi. Okay, so kortisol. Okay, kemudian prolaktin yang ke-11, hormon ini dihasilkan oleh buah pinggang bayi dan pengeluarannya berkurangan kira-kira 1 minggu selepas kelahiran. Paras itu kekal tinggi dalam darah ibu untuk kira-kira 2 minggu selepas kelahiran. Prolaktin adalah penting untuk pengawalan metabolisme ibu semasa kehamilan dan membantu dalam rangsangan pertumbuhan sel sistem imun. Ia membantu buah dada dalam persediaan untuk penyusuan dan menggalakkan pertumbuhan bayi. Okay, so yang ke-12, HCH, human chorionic gonadotropin hormone, HCG, okay. HCG, bukan hormon kehamilan yang dikeluarkan di placenta. Hormon inilah yang sering dijadikan acuan positifnya kehamilan pada test pack. Okay, so hormon ini berfungsi untuk menjaga kehamilan dan perkembangan janin. Kadar HCG yang rendah merupakan sesuatu yang normal pada kehamilan yang masih awal ataupun yang masih muda. Namun ini juga dapat menjadi tanda kehamilan ektopik, okay, keguguran dan kematian bayi. Sementara itu, kadar HCG yang sangat tinggi bisa menjadi petanda kehamilan kembar, syndrome Down atau kehamilan anggur. Okay, so yang ke-13 adalah HPL, iaitu human placental lactogen. Ia dikeluarkan oleh placenta sejak kehamilan menginjak usia 2 minggu. Hormon ini juga dikenali kerana berperanan untuk mempersiapkan nutrisi yang dibutuhkan janin dan merangsang kelenjar susu di payudara sehingga masa menyusu. Okay, itu saja ada 13. Right. Sebentar ya, saya tengok. Right, okay, so itulah dia antara hormon-hormon penting yang bekerja semasa hamil dengan pelbagai fungsi. So kadang-kadang kita fikir macam mana bayi makan kan, rupanya ada hormon yang membantu bayi makan walaupun orang kata daripada tali pusat dia ke tali pusat dia yang mendapat makanan tu daripada rahim ataupun placenta, tapi memang ada hormon yang bekerja untuk memberikan makanan kepada bayi. Ada hormon yang bekerja untuk membantu perkembangan bayi. Macam kita tahu je kalau bayi tu 6 kandungan tu 6 bulan macam mana sepatutnya bayi tu grow. So benda ni semua memang adalah dalam kawalan. Sebab itu memang keluarlah semua-semua hormon tu sedang bekerja. Okay, begitu juga kadang-kadang memang saya terfikir tau. Contoh badan sedang menyediakan untuk penyusuan tapi susu tak keluar. Memang it's so amazing how the chemical works in our body. Okay, dan ini semua adalah aturan daripada Allah. Okay, ayat yang menciptakan kita. So what we do is kita kena faham that all these hormones akan setia dengan ibu sepanjang 9 bulan 10 hari, maksudnya sepanjang kehamilan lah. Okay, bukan kita tahu certain orang kata peranan mereka. Okay, mana yang nak kena direndahkan, mana yang nak kena ditinggikan, mana yang nak kena bertambah, mana yang dulu ada tak ada, lepas tu mana yang ada dah tak ada. So macam tu. That's why ya, okay, perubahan hormon ni memberikan perubahan kepada mood ibu, okay, memberikan perubahan kepada emosi ibu, okay, kepada sistem pencernaan dan sebagainya, waktu tidur kita dan sebagainya. So imagine kalau
hormon-hormon itu tidak berfungsi dengan baik, itu yang terjadi. Okey, besok saya akan kongsikan macam mana kita nak jaga hormon ni. Okey, insya-Allah kalau saya saudara kita kongsi about macam mana kita nak menjaga ataupun mengekalkan hormon ni supaya dia dapat berfungsi seperti seperti sepatutnya. Okay, so this is so interesting. So I hope you gain something from this, okay? Jadi tak adalah orang nak salahkan ibu tu mengada-ngada ke, you know, ibu mengada-ngada ke, ibu tu terlebih manja. You know, all these things, kan? Ibu tu terlebih manja lagi apa, eh? All these things lah, kita tak buat-buat tau. Kalau kita rasa kita pening ke, kita loya ke, kita muntah-muntah ke, kita tak selera ke, itu bukan buat-buat. Right, all this situation is because of hormonal changes. Dan kita pun tengah fikir apa benda askar-askar yang sedang bekerjanya. Rupanya banyak, sebenarnya banyak. Okay, so saya just ambil, saya kumpul lebih kurang 13 hormon yang sedang bekerja. Alright, okay, I hope nanti boleh sebarkan, cuba share dengan semua orang supaya kita tahu how our body works semasa sepanjang kehamilan. Okay, so sebelum saya undur diri, saya nak kongsi pesanan. So the first thing ialah, okay, so Pantablas melancarkan, okay, perkhidmatan penghantaran makanan berpantang. Okay, ni ada dua tujuan dia. Satu untuk memberikan ibu yang dalam pantang tu makanan yang berkhasiat. Okay, dan kemudian kita ibu dalam pantang ya, cuba elakkan untuk merenyah dulu. Lebih-lebih lagi dalam tempoh awal about 2 ke 4 minggu lebih kurang, okay? So kalau dapatkan bantuan, boleh dapatkan bantuan. Jika tidak, tempah makanan berpantang untuk dihantar setiap hari, okay? Sebab bila kita dah uruskan hal makanan ni, jadi kita tak banyak sangat masa nak spend dekat dapur dan kita tak merenyahkan otot kaki. Sebab otot kaki ni dah bekerja ekstra tau, 9 bulan. Dia berjalan pergi mana-mana, dia bawa kandungan kita. So selepas tu dalam dewan bersalin dia bekerja lagi. Okay, so siapa yang bersalin normal, you tahu kaki you akan bekerja, otot kaki semua akan bekerja. Jadi apabila kita selepas bersalin, kita rehat dulu. Itu sebab yang pakai stokin, yang bertumpu, yang urut tu semua sebab nak jaga balik. Okay, now kalau kita still merenyah dekat dapur, sekurang-kurangnya I think berapa kan? Paling-paling cepat pun 45 minutes like that. So it's not advisable pada awal-awal dia. Jadi why not kita pilih untuk penghantaran makanan. So Puan dah settlekan hal makan tu. Okay, kemudian makanan berpantang ni bukan saja berkhasiat, teknik masakan dia juga adalah teknik masakan yang betul nak kekalkan zat tu. Sebab bila kita tersalah teknik masakan ataupun masakan itu terlebih masak, so zat-zat yang ada dalam tu dah tak ada. Okay, alright, so pemakanan yang berkhasiat juga membantu untuk menghasilkan susu yang berkualiti. Susu pun cukup zat. Okay, right, so itu adalah servis terbaru kami. Okay, kedua saya nak kongsi tentang ibu hamil. Saya dah tengok dah, ya banyak ya ibu hamil yang dah mendapatkan suntikan vaksin. Alright, so minta semua ibu hamil mengemas kini, okay, status di My Sejahtera tu. Okay, so tempoh yang terbaik untuk sesi vaksin ialah daripada 18 ke 33 minggu usia kandungan. Right. So alhamdulillah saya dah tengok ramai dah ibu dapat. So I think bila you kita declare kita hamil tu, mungkin kita akan dapat Faslin lah ya. Faslin. Right. So ketiga ialah okey, muat turun ibu percuma di website Pantang Plus, dan ibu pertama kami adalah panduan pemakanan semasa hamil. So saya sangat tekankan tentang kehamilan ni sebab dia adalah proses yang proses yang pertama untuk menghasilkan zuriat yang sihat. Okay, sebab zuriat yang sihat tu adalah tanggungjawab ibu dan bapa lah. Okay, so memastikan zuriat yang sihat, dan punca terbesar dia adalah pengambilan makanan yang betul. Right, so just download the e-book. So hopefully can apa orang kata, tolong bantu sebarkan, dan mungkin ada ramai lagi ya ibu-ibu yang sedang mencari maklumat ni. So just download secara percuma. So I think itu sahaja untuk hari ini. Thank you so much for watching. Okay, so stay safe.
take care. Nanti kita jumpa lagi insyaAllah. So, kita jaga kita. Okay. So, saya mohon doa semua untuk semua. Semua rakyat Malaysia, kita mohon dipermudahkan semua urusan. So, stay safe semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.